kawan, jumpa lagi pada channel dan gelombang yang sama. Pada sesi kali ini saya akan membahas sedikit mesin cutoff dari merek Benz untuk pasar Indonesia. Ini banyak digunakan, salah satunya untuk dipakai di pemotongan besi, aluminium, atau kayu. Oke, kita langsung bahas yang pertama. Yang pertama kawan dapat ketika membuka box ini adalah tentu kartu garansinya sendiri seperti ini. Lalu di belakang kartu garansi ini ada manual book seperti ini. Lalu kawan akan dapatkan satu buah kunci untuk membuka matanya seperti ini. Lalu kawan tentu akan mendapatkan ini, satu potong sebesar 14 in. Untuk mesin ini sendiri sebenarnya sangat ekonomis. Karena kenapa ekonomis? Masing dijual di bawah 1 jutaan. Dengan tampak atau dimensi atau layout yang sangat rapi, untuk rentan di harga di bawah 1 jutaan, kawan mendapatkan unit yang kelihatannya mewah. Saya hanya bahas untuk dari tampak luarnya ya, jadi tidak saya coba performance-nya. Untuk mesin ini sendiri kawan, perlu kawan ketahui bahwa mesin ini memakai 1800 watt RPM, 3800 RPM, lalu voltase 220 volt. Untuk selebihnya seperti ini adalah penjepitnya, adalah umum. Jadi pakainya sederhana aja, ini ditarik untuk menjepit. Ya, lalu kawan bisa maju mundurkan seperti ini. Sesudah ini jepitannya kira-kira dapat, kawan tinggal ini balikin ke sini. Ini tinggal kencangan. Jadi dia akan mengencangkan atau mengklaim dengan ketat barang yang akan dicatok. Selebihnya mesin ini berfungsi seperti merek-merek lainnya, tidak ada yang istimewa dalam unit ini dengan fungsi yang sama. Tetapi yang istimewa adalah yang tadi saya bilang, untuk barang ini ekonomis. Kawan boleh pertimbangkan pemilihan unit ini ketika kawan ingin membeli cut off ini. Jadi kawan bisa banding-bandingkan dahulu. Lalu mesin ini sendiri mempunyai ukuran dus atau packing, itu di packing dengan dus dengan ukuran lebar 30 x 40 x 50. Satuan ukurannya adalah milimeter. Untuk berat mesin tersebut adalah sekitar 15 sampai 17. Angka ini saya perkirakan saja sebab saya memang tidak bawa timbangan untuk sesi kali ini. Berat mesin ini sekitar 15 sampai 17 kg. Mesin ini sendiri sudah dilengkapi dengan garansi sesuai dengan awal video yang tadi saya utarakan. Jadi video kali ini saya buat sampai di sini aja. Mana tahu kawan ada rencana mau membeli unit ini. Jadi sebagai bahan pertimbangan, kawan bisa memilih produk ini di pasaran. Demikian video singkat ini saya buat. Jika kawan ada komentar, silakan tinggalkan pada kolom di bawah ini. Selalu sehat kawan, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.